sebelum kita pindah ke Sungai Asap Koyan dan juga orang yang berpindah ke Murum, ya, karena Murum Dam, kita mempunyai rumah dan tanah tak ada tempo. Karena itulah hidup kita. Sekarang ini di Bakun kita di Sungai Asap kita dibagi bilik di rumah panjang dan juga lot 3 ekar itu ada tempo 60 tahun. Ya. Bermulai daripada 2011. Sekarang ini sudah dekat 20 tahun di Sungai Asap Koyan. 20 tahun sudah berlalu, hanya 40 tahun saja lagi. Saudara-saudari tercinta, kita memperjuangkan supaya tempoh ini dihapus sekali. Ya, kita nak grand bilik rumah kita dan lot 3 ekar itu grand tanpa had. Ya. Dan juga kita memperjuangkan, menuntut janji-janji 7 ekar yang dijanjikan kepada kita, ya, dibagikan kepada kita juga. Nah, selepas itu, kita juga tetap membina jalan raya ke lot-lot kita supaya kita dapat menghasilkan tanah itu untuk mengubahkan hidup kita, untuk membarui ekonomi kita, ya. Jadi geran tanah kepada bilik dan lot kita harus dibagi tanpa had dan juga membina jalan ke lot-lot kita, ya. Nah, balik kepada Tubau dan Jelalong. Sedih sekali bila saya pergi ke Tubau dan Jelalong. Karena saya melihat hidup mereka di Tubau dan Jelalong. Hasil tanah dan kayu balak yang begitu luas sekali di kawasan Tubau dan Jelalong. Siapa yang punya? Seperti nasib kita di Sungai Asap juga. Hasil ini orang lain yang menikmatinya, sedangkan mereka di kita Dayak dan orang Dayak Orang Ulu di Tubau dan Jelalong begitu jauh dari kemajuan hidup. Jelalong kekurangan kemajuan seperti prasarana dan kemudahan asas. Sangat sedih. Jalan ke kampung. Ramai rumah panjang tidak mempunyai jalan. Ada 1-2 rumah panjang yang ada jalan melalui jalan balak. Air bersih. Ramai rumah panjang tidak mempunyai air diproses ataupun air bersih. Mereka hanya mengambil air dari hujan. Ya. Dari hujan. Dari situlah mereka makan, di situlah mereka mandi. Saya juga dapat melihat ada tong-tong air yang dibagi ataupun dibekal oleh kerajaan, di mana tong-tong air itu tidak berfungsi seperti mana harusnya. Dan juga rumah-rumah panjang di Jelalong tidak mempunyai bekal elektrik, melainkan mereka menggunakan generator untuk membekalkan elektrik sendiri. Dan kita tahu harga minyak begitu mahal sekali. Ramai yang tidak
tidak mampu. Ya. Saudara-saudari tercinta, dari situ saya melihat dan sedih karena kita tertindas dan jauh ketinggalan dalam kemajuan hidup. Sedangkan kekayaan itu ada kepada kita, tetapi orang lain yang menikmatinya. Inilah satu isu utama Dun Murum. Ianya telah diabaikan oleh kerajaan sekian lama sampai hari ini. Kekurangan keperluan asas dan kekurangan jalan yang menghubungi rumah-rumah panjang ke kebun mereka menjadi perhatian berat bagi saya. Nah, saudara-saudari tercinta, saya dengan rendah hati meminta kita semua memberi sokongan penuh dan undilah DAP pada pilihan raya ini. Sekian, terima kasih.